Hai, saya Siti Aja. Saya memainkan watak Atika. Hai, saya Hazika Hashir. Saya memainkan watak Azlina dalam drama Bingit, episod 5 dan 6 bertajuk Belenggu. Kau tak payahlah nak risaukan aku. Anak aku pun tak kisahkan aku. Orang tegur sikit je kakak dah marah-marah. Kakak ni kalau teruskan macam gini boleh jadi murung tau. Untuk masalah kemurungan ni, saya pernah hadapi dan saya sudah lebih baik. Jadi pada saya untuk memainkan watak seperti itu tak berapa sukarlah bagi saya. Cuma saya harus kembalikan perasaan yang pernah saya rasa dulu. Jadi itu jelah yang agak sukar sebab bila kita balik ke sesuatu tempat yang kita tak suka berada tu agak sikit beratlah. No. I don't want you to refer to the hospital's report. Diorang salah. Untuk saya pula, memainkan watak hypochondria sangat-sangat mencabar. Ini kali pertama saya mainkan watak utama yang leads the whole story lah. Bila kita berbual pasal penyakit mental hypochondria, tak banyak yang tahu apa maknanya. Jadi saya buat banyak research online, saya baca artikel dan semulalah. Saya sedang mengalami penyakit anxiety dan banyak scenes dalam episod ni sangat relatable. Walaupun penyakit hypochondria ni lain daripada penyakit yang saya ada, apabila saya melakonkan watak ini, saya rasa banyak flashbacks to my own life. Kenapa ni, Azri? Cakaplah dekat Mak, kenapa? Apa dah jadi? Dalam 100% lakonan kita tu, 70% adalah watak tu, 30% adalah kita sendiri. Jadi saya rasa bila scene emosi itu berlaku, saya sebagai ibu merasakan kesedihan waktu itu dan mengingatkan waktu-waktu yang barangkali pengalaman yang pernah kita ada yang sedih yang kita adakan scene itu. Jadi kadang-kadang bila kita menangis tu dalam satu scene tu macam melirik-lirik menangisnya macam susah nak berhenti. Kesedihan tu macam susah nak dihentikan. Sometimes memang susahlah untuk keluar daripada watak tu kerana saya terlalu in it dan saya rasa yang panic attack tu macam datang kembali during the shoot. Tapi selalunya ibu saya ada di set penggambaran, ibu saya akan keluarkan diri daripada watak ni dan remind me that this is a character. Saya nak bantu cik lawan kemurungan yang cik ada. One thing about having a mental issue, you look okay. You will never look not okay. You will look okay outside, but you are actually hurting inside. Waktu tu saya rasa saya bersyukur yang suami saya mempunyai suami yang sangat-sangat memahami dan yang went through everything with me without any of my kids knowing. You semua ingat saya gila. Saya tak gila lah. At that point, bila saya rasa sangat down, saya rasa tak ada oranglah yang percaya saya bila saya berbual pasal pasal emosi saya dan bagaimana penyakit ni mengganggu my daily activities. Bila mak saya memberikan saya sokongan dan memberitahu saya yang dia pun mengalami benda yang sama, saya rasa sangat selamat.